Nah, betong kali ni ni ya kata orang pelancong daripada Malaysia dan juga Singapura. Iya. Terlekat dengan wak petang mah kita. Tu dia. Sore-sore pak mari di betong kena belilah wak petang wak lek. Mari dulu bagi di nak dekat rumah-rumah, gi kecek dengan Malaysia Cik He ya, tu. Oh, Cik He oh tambah. Oh, ya. Dia kata look setai. Kamu kata gapo setai? Wah, betah. Oh, bahasa Cik He tadi. Bahasa Cik He. Pandi lagu mana ni di betong ni? Hok di betong ni iaitu di kawasan apa pasar hok Teseban nak Teseban Muang Betong. Iaitu orang panggil pelacung hok Malaysia dan juga hok Singapura. Kalau mari di betong lor ni kena belilah. Ya sebab orang jual di mak kita lor ni dia wak ya tak ada jual jadi papel jadi sebab itu dak. Dak sekeping gitu. Dak ada jual keping dah lah ni. Dia pakai koyok jual butir lalu dah. Jual wak petang lalu dah. Tuh. Jadi harga jadi menekak lalu dah harga koyok. Ah iaitu kalau setengah kilo 150 kok. 150 kok. Kalau sekilo jabe besar tu 300 kok. Tu. Jadi wak petang mahal lah ni. Jadi kau mahal. Amo beli 4 keping mang dulu 40 kok. Jadi hok di ni jumlah je kau gamal adik aku. Jadi jumlah ni adik aku kali kita sebut kata di betung kau baik di selatan Thai kita lelah ni habis dari dia. Ya. Orang Malaysia, orang Singapura memang ramai. Ramai sekali lah ni. Ramai semua tu dia aku weh pakak masuk berjalan tu gok kada setengah pada setengah beli wadu ye makan di tepi jalan. Wah betah ni pun kada kala mereka ni beli pak cuba nak makan selalu pada. Orang Malaysia ya kata ni kita ada temungan orang Malaysia lah. Ya kata dia makan saja. Makan saja. Ya kata jadi hubak. Oh. Salah satu hubak hak dia kata hubak hak dia makan salah satunya apa kecil manis. Oh, jadi hubak kecil manis. Yang kedua jadi hubak darah tinggi. Oh. Tapi dia pesel lah, jangan makan terlalu banyak. Ha. Takut jadi panas dalih. Oh. Ronai. Oh, ya lagu tu dah. Oh, tu. Apa kalau makan petang banyak-banyak dia punya palau. Musing. Tapi kau berakhir nak waktu. Ah, tu dia adik aku. Jadi orang jual, wah betah ni adik aku. Weh, ni ada jual sini ni. Kak ya tu? Royak lah dia katanya, lelonin ni, banyak juga adik aku orang mari beli ni. Ada setengah, pada setengah beli 3 hingga 4 kilo. Allah. Oh, tu dia. Kalau orang mari beli banyak-banyak ni, kira lik ke gak ni. Fak nak buka kedai ke Malaysia ni. Salah satu. Membuat kehasilan dia, adik kakak lelonin ni habis dari tahu tak berapa sehari-sehari. Banyak dengan kata tu. 1000 hingga 1800. Sehari? Sehari. Masya Allah. Allahu Akbar. Rezeki menamung. Kalau ni dia katanya lebih daripada potong modal gapo dia dah tu. Kau cuci dah lah. Bukan kata cuma dah tu. Kalau begah kau bekas napi siap dah. Oh, tapis dah. Oh, apa-apa gi siap dah labo tu adik aku. Labo dah tu. 1000 hingga 1800 kok sehari. Allah. Dia jual awal petang pula buat kita. Tu dia. Dia katanya orang mari beli paling ramai sekalinya hari apa? Berhari dia tahu tak? Boleh-boleh hari cuti lah. Hari Sabtu dan juga hari Ahad. Munasabah ya dah. Ramah. Deh, ada setengah pada setengah ni wak klik gi wak dengan nasi macam-macam. Ada setengah pada setengah ni adik kakak weh. Macam-macam. dia ambil gi wak buka kedai ni ke. Macamlah wak macam menu ni ha masuk wak tas sikit ha patik tapi tak ada. Goreng wak petang kali dengan sutung-sutung udah-udah ah lo. Sedap tu. Deh. Tak be lagu ni be. Tadi yo deh.